Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman pencinta sejarah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang pejuang wanita dari Aceh. Berbicara tentang Aceh sebagai Serambi Mekah, negeri para syuhada dan aulia, maka Aceh tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan dan peperangan dari masa ke masa. Bukan hanya berjuang untuk Aceh, namun juga berjuang untuk Indonesia, baik dari segi agama maupun bangsa. Di antara banyaknya para syuhada yang gugur di bumi tanah rencung ini, juga tidak terlepas dari halnya partisipasi dari pihak wanita. Wanita-wanita salehah di Aceh, selain berparas cantik dan anggun, ternyata menyimpan karisma berperang yang sangat luar biasa, sehingga wanita Aceh lebih unggul dari wanita lain. Seperti halnya yang sering kita dengar, yaitu Cut Nyakdin, Cut Mutia, Laksamana Mala Hayati, dan Pocut Barin. Ternyata, banyak wanita-wanita lain di Aceh yang jarang kita ketahui, namun ikut andil dalam perjuangan dan peperangan di Aceh. Bahkan nama-nama mereka sangat ditakuti oleh bangsa Belanda. Karena hal tersebut, Belanda menyebut mereka sebagai wanita-wanita agung. Sebelum kajian kita lebih jauh, apabila pembahasan kami menarik, jangan lupa like dan subscribe, agar kami dapat menyajikan konten-konten sejarah lainnya. Apabila pembahasan kami bermanfaat, jangan lupa komentar dan bagikan, agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui tentang sejarah tanah airnya. Berikut 13 nama pejuang wanita dari Aceh. Bahkan sebagian mereka sempat menjadi panglima dan sultanah kerajaan Aceh. 1. Laksamana Mala Hayati. Laksamana Mala Hayati atau Kemala Hayati adalah salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Beliau merupakan putri dari Laksamana Mahmud Shah, anak dari Laksamana Said Shah, anak dari Sultan Salahuddin Shah, yang memerintah pada tahun 1530 Masehi sampai dengan tahun 1539 Masehi. Laksamana Mala Hayati mewarisi darah pejuang dari ayah dan kakeknya. Beliau lahir pada tahun 1550 Masehi dan syahid pada tahun 1615 Masehi. Laksamana Mala Hayati memasuki Akademi Militer Ma'had Baitul Maqdis. Pada Akademi Militer tersebut, Laksamana Mala Hayati tampil sebagai pelajar yang berprestasi. Karena itulah beliau berhasil menjadi komando dan protokol istana. Setelah suaminya gugur di pertempuran Selat Malaka melawan Portugis, yaitu Laksamana Zainal Abidin, maka Mala Hayati membentuk armada laut sendiri untuk menggantikan mendiang suaminya. Pada saat beliau memimpin 2000 pasukan Inang Balaya atau janda-janda pahlawan yang telah syahid berperang melawan bangsa Belanda dan Portugis, Laksamana Mala Hayati berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1-1. 2. Cut Nyakdin. Cut Nyakdin adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Aceh yang berjuang melawan Belanda. Beliau lahir pada tahun 1848 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 1908 Masehi di Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyakdin adalah anak dari Teku Nanta Setia. Cut Nyakdin selain pemberani juga wanita solehah. Sampai-sampai beliau dijuluki Ibu Perbu atau Ibu Ratu. Cut Nyakdin menikah dengan Teku Ibrahim Lamnga pada tahun 1862 Masehi. Setelah suami pertamanya syahid, beliau menikah lagi pada tahun 1880 Masehi dengan Tengku Umar Johan Pahlawan. Dan setelah suami keduanya kembali syahid,
Cun Yakdin melanjutkan perjuangan dengan memimpin pasukan Panglaut melawan Belanda. Karena beliau sudah tua dan sering sakit-sakit, akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa. Dan beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Tiga, Cun Mutia. Cun Mutia adalah pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Beliau lahir pada tahun 1870 Masehi dan syahid pada tahun 1910 Masehi. Cun Mutia adalah anak dari Tengku Raja Sabi. Beliau mempunyai tiga orang suami, yaitu Tengku Syam Sarifi, Tengku Muhammad atau Tengku Syik Tunong dan Pang Nanggro. Tetapi ketiga orang suami tersebut tidak secara bersamaan. Cun Mutia bangkit dan memimpin pasukan Tengku Munda Gantau setelah syahid suaminya Pang Nanggro. Namun pada tahun 1910 Masehi, Cun Mutia dan pasukannya bentrok dengan Masose di Alur Karing. Dalam pertempuran itu, beliau dan pasukannya syahid. 4. Tengku Fakinah. Tengku Fakinah adalah seorang perempuan yang alim dan soleha. Beliau juga seorang pahlawan perang yang ternama dan pembangun pendidikan ulung. Tengku Fakinah dilahirkan dari keluarga ulama dan bangsawan. Ayahnya seorang bangsawan pemerintahan bernama Datuk Mahmud dan ibunya bernama Fatimah, anak seorang ulama yang terkenal yaitu Tengku Muhammad Sa'ad yang akrab disapa dengan sebutan Tengku Syik Lampucuk. Pendiri Dayah Lampucuk, tempat Tengku Syik ditira Tengku Muhammad Saman menimba ilmu. Tengku Fakinah menikah dengan seorang ulama muda bernama Tengku Ahmad Sorang. Dan setelah suaminya syahid, Tengku Fakinah mengkampanyekan perang kepada para wanita dengan membentuk organisasi Suki Fatimah yang beliau pimpin sendiri. 5. Pocut Merah Intan. Pocut Merah Intan adalah seorang pejuang perempuan keturunan bangsawan Kesultanan Aceh. Beliau lahir pada tahun 1833 Masehi. Pocut Merah Intan memilih bercerai dengan suaminya yang memilih menyerah terhadap Belanda. Maka beliau melanjutkan perjuangan dengan mengajak seluruh anak-anaknya. Anak-anaknya yang gagah berani bernama Tengku Muhammad Bataya, Tengku Budiman dan Tengku Nurdin. Pocut Merah Intan bersama tiga anaknya ditangkap dan ditahan serta dibuang secara terpisah. Sedangkan Pocut Merah Intan dibuang ke Blora, Jawa Tengah. Seperti halnya Cut Nyadin yang dibuang ke Sumedang. Pocut Merah Intan meninggal dunia pada tahun 1937 Masehi dan dimakamkan di Tegal Sari, Blora, Jawa Tengah. 6. Siti Ambia. Siti Ambia merupakan Sri Kandi Singkil yang cukup tangguh dan berani melawan penjajahan Belanda. Beliau lahir pada tahun 1870-an Masehi. Dalam usianya yang sangat belia, Siti Ambia terjun dalam peperangan. Konsep Hubbul Watan Minal Iman pun telah tertanam dalam jiwa Siti Ambia, sehingga beliau termotivasi dan terinspirasi untuk terjun ke medan tempur di usia yang masih belia menghadapi imperialisme Belanda. 7. Pocut Meligau. Pocut Meligau adalah seorang pemimpin pewaris kerajaan Samalanga yang telah berhasil mempertahankan wilayahnya dari penjajahan Belanda. Bahkan seorang jenderal Belanda bernama Van der Heiden harus kehilangan satu matanya ketika berusaha merebut Samalanga. Dengan kegigihan semangatnya, Pocut Meligau berhasil mempertahankan Samalanga
sekalipun puluhan kali Belanda berusaha menyerang dan merebut Samalanga. Akhirnya Belanda menghentikan penyerangan ke daerah Samalanga karena banyak serdadu yang mati sebelumnya. Delapan, Ratu Nahrasiah. Ratu Nahrasiah atau sebagian masyarakat menyebutnya Ratu Nahrisiah. Beliau merupakan ratu perempuan pertama di Aceh dari kerajaan Samudra Pasai yang berkuasa 20 tahun lebih. Hanya sedikit sejarawan yang menulis sejarah ratu yang fenomenal di kerajaan Samudra Pasai ini. Namanya seolah tenggelam dalam kebesaran Ratu Tajul Alam Safiatuddin Shah. Ratu Nahrasiah dikenal dengan sosok yang lembut, arif dan bijaksana. Selama pemerintahan beliau, para kaum perempuan mendapat peran penting dalam penyebaran agama Islam dan penyiaran agama Islam kepada kaum anak-anak dan perempuan lainnya. Jejak sejarah beliau bisa dilihat pada tulisan batu nisannya yang indah yang terbuat dari batu pualam. Bahkan Sonok Hakranyo terkagum-kagum waktu melihatnya, dan dia menyebutnya bahwa batu nisan Ratu Nahrasiah adalah batu nisan yang tercantik di Asia Tenggara. Ratu Nahrasiah meninggal dunia pada tahun 832 Hijriah atau pada tahun 1428 Masehi. Beliau merupakan raja kelima dari kerajaan Samudra Pasai, dan beliau merupakan putri dari Sultan Zainal Abidin. Sembilan, Sultanah Safiatuddin Shah. Sultanah Safiatuddin Shah bergelar paduka Sri Sultanah Ratu Safiatuddin Tajul Alam Johan Berdaulat Dillumahi Fil Alam. Beliau adalah anak tertua dari Sultan Iskandar Muda. Beliau lahir pada tahun 1612 Masehi. Ratu Safiatuddin memerintah selama 30 tahun lebih, dan beliau gemar mengarang sajak dan cerita serta membuat perpustakaan kerajaan. Kajian dan literatur Islam berkembang pesat di zamannya. Bahkan menurut Bustanus Salatin, ekonomi dan perdagangan Aceh menggeliat pada masanya, sehingga dapat dianggap sebagai zaman keemasan Islam dan Melayu Aceh yang tak tertandingi hingga kini. Sultanah Safiatuddin meninggal dunia pada tahun 1675 Masehi. Sepuluh, Sultanah Naqiyatuddin Nurul Alam. Sultanah Naqiyatuddin Nurul Alam adalah putri Malik Radiat Shah. Beliau memerintah selama wafatnya Sultanah Safiatuddin selama 3 tahun. Sekalipun masa pemerintahannya sedikit, tetapi beliau mendapat tantangan yang besar dibandingkan ratu sebelumnya. Beliau harus menghadapi ancaman dari kolonial bangsa Belanda, Portugis dan Inggris. Sementara konflik dari dalam negeri juga terjadi dari kelompok anti pemerintah dan dari kelompok faham wujudiyah. Akhirnya, beliau melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh dan Adat Mukuta Alam. Aceh kala itu dibentuk 3 federasi atau disebut Leha Sagawa. Setiap federasi mempunyai pemimpin sendiri agar mudah dalam birokrasi tersentralisasi. Untuk sekarang dikenal dengan otonomi daerah. Sebelas, Ratu Inayat Zakiatuddin Shah. Ratu Inayat Zakiatuddin Shah memerintah menggantikan Sultanah Naqiyatuddin Nurul Alam. Masa pemerintahannya tidak diizinkan Inggris membangun benteng pertahanan, tetapi diizinkan melakukan perdagangan. Menurut riwayat, Zakiatuddin pernah meminta kepada Syiah Kuala untuk menerjemahkan hadis Arba'in karya Imam Nawawi, dan beliau meninggal dunia pada tahun 1688 Masehi. Dua belas,
Sultanah Zainatuddin Kamalaksya. Sultanah Zainatuddin Kamalaksya mewarisi tahta kerajaan setelah meninggalnya Sultanah Dakiyatuddin. Mengenai asal-usul beliau, ada beberapa versi menyebutkan. Yang jelas beliau masih berasal dari kalangan keluarga kerajaan. Pada masa pemerintahan beliau, banyak menimbulkan masalah. Di antaranya tentang perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin. Akhirnya, kedudukan beliau tidak dapat dipertahankan. Setelah meminta pendapat dari Qadi Malikul Adil di Mekah, mengatakan kedudukan perempuan menjadi raja bertentangan dengan syariat Islam. Akhirnya, beliau digantikan oleh suaminya Sultan Badrul Alam. Pocut Barin. Pocut Barin adalah seorang pejuang wanita yang alim seperti Tunku Fakinah. Beliau lahir pada tahun 1880 Masehi. Menurut cerita, Pocut Barin ikut dalam pasukan Cut Nyadin. Setelah Cut Nyadin ditangkap, Pocut Barin yang ambil alih pasukan dan tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda dengan menjadi panglima perang. Kelebihan lain dari beliau adalah mahir dalam dunia sastra, pantun dan syair. Inilah 13 wanita Aceh yang tertulis dalam tinta emas perjuangan Aceh. Mereka semua merupakan wanita-wanita yang hebat dan tangguh. Inilah nama-nama yang kami dapatkan tentang wanita pejuang Aceh dari beberapa sumber dan media. Apabila ada nama lain yang tidak kami ketahui, mohon dituliskan di kolom komentar. Dan kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menonton video kami.